Oke, saya sampaikan sedikit cara tutorial bagaimana mengupgrade kartu 3G Telkomsel menjadi 4G ya. Dan kamu juga akan dapat kuota 10 GB gratis dengan pengaktifan ini. Caranya gampang, kamu cukup sediakan kartu OTA namanya ya. Kamu bisa dapatkan dari mobile Grafari yang ada di kota-kota kamu ya. Cara upgrade-nya bisa kamu lakukan sendiri di rumah. Caranya seperti ini. Jadi kamu cukup tekan di angka bintang 888 bintang 46 pagar, lalu panggil. Oke, setelah dapatkan tampilan seperti ini, ambil ke menu token, pilih nomor 1, dapatkan token. Oke. Nah, setelah kamu dapatkan token, lalu kamu masukkan nomor OTA yang tadi kita lihat. Kita masukkan nomornya seperti ini. 0812 6927 7271. Oke. Nah, setelah ini kamu masukkan nomor tadi benar ya, pilihannya 1. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, perlu tunggu waktu beberapa menit sampai masuk pemberitahuan dari SMS seperti ini. Nah, kamu dapatkan nomor token seperti ini. Nomor tokennya. Oke, MOIRZS. Perlu diperhatikan pada saat penggunaannya sesuai dengan yang tertera. Nah, lalu dari nomor kartu OTA yang tadi kita sudah siapkan dari handphone berikutnya, gunakan dengan cara yang sama dari menu bintang 888 bintang 46 pagar, panggil. Nah, lalu kamu cukup tekan angka 2 untuk upgrade ke 4G, pilih angka 1. Nah, lalu masukkan nomor yang akan di-upgrade. Nomornya 08. Oke, ini sebagai contoh nomornya 081370189662. Oke, kirimkan. Nah, lalu masukkan nomor token yang tadi kita dapat sesuai dengan huruf besar atau kecil. Oh, R Z. Oke, tadi token sudah kita dapat. Nah, lalu pilih angka 1. Selesai. Nah, lalu matikan handphone. Oke, kita sudah berhasil pengaktifan kartu 4G-nya.